terbuka pintu gua. Itulah dalil boleh bertawassul dengan sedekah. Jadi boleh. Ya Allah, bekas sedekahku ini murahkanlah rezekiku. Boleh. Tapi yang banyaklah sikit. Ini sedekah RM2. Kata malaikat, apalah kau ni RM2 pun nak tawassul juga ke? Cara nasihat terbaik untuk anak-anak yang meningkat remaja. Budak kecil tak sama cara kita menasihatinya dengan orang dewasa. Suara saya jelas? Biasa orang kalau dah dengar tazkirah 60 minit, jangankan suara, ustaz tu pun tak jelas. Budak kecil, umur 5, 10, 12 tahun, nak dibuat tazkirah macam pada orang dewasa, mana boleh? Dikumpulkan budak kecil, Assalamualaikum warahmatullahi, tak sama. Sebab itu yang paling pandai membagi nasihat ini adalah puan, ibu, mak. Itulah yang paling pandai memberikan nasihat. Bagaimana cara dia membagi nasihat? Maknanya sama, tapi caranya berbeza. Ada budak kecil tak nak makan. Budak kecil ini tak nak makan. Kalau bapa dia, dia ajak, makan, makan. Kalau tak makan, awas. Tapi bunda ni baik, dia pandai. Dia tahu budak kecil ini suka bintang. Dia suka main-main bintang. Maka dia buat telur ayam bentuk bintang. Dia bagi, bintang. Makan, makan, Yang penting dia mau makan. Begitu juga dengan nasihat ini. Hadis belum tentu masuk kepada telinga dia. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh anak kamu salat waktu dia berumur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah. Hadisnya sahih, tapi cara menyampaikannya bukan seperti itu. Engkau salatlah nak. Bila engkau tak salat nanti macam mana? Kita ni akan mati. Bawa dia menengok orang sakit. Bawa dia ziarah ke kubur. Bawa dia menengok orang tua. Bagi tahu dia, kita ni nanti akan tua, kulit kita akan riput, tulur kita ni akan banyak kedut, kita ni tak selamanya begini. Maka lisanul al, menengok langsung, afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh hati daripada cakap. Anak-anak tuan yang kurang sayang, yang selama ini tak peduli kepada orang tua, esok bawa dia ke tempat anak-anak yatim. Sebab kalau nasihat saja, kau mesti sayang pada orang tua tau, nanti orang tua mati, tak masuk ke telinga dia. Esok bawa dia ke tempat anak yatim, belikan nasi 2 box, 3 box, bawa ke tempat anak yatim, makan sama dengan anak yatim, cerita dengan dia. Ini sebenarnya anak yatim ni ayah dia dulu ada, tapi dah meninggal dunia, sekarang dia begini. Makan bersama, menengok anak yatim, duduk bersama dengan anak yatim, masuk ke dalam hati dia, bagi tahu dia, ayah, ayah dia mana? Ayah dia dah lama dah meninggal dunia. Engkau pun kalau selalu melawan aku, sama juga, aku tinggal sini nanti. InsyaAllah. Bukan salah membawa dia pergi ke tempat-tempat belanja, shopping center, tak salah. Tapi untuk mengingatkan dia bahwa ini cara membagi nasihat. Tentulah nasihat ini akan amat sangat bermanfaat buat dia. Bolehkah Ustaz jelaskan tentang syirik khafi? Syirik ini ada yang jali. Jali maknanya jelas. Dia sembah kepada selain Allah. Dia sembah pokok kayu. Dia sembah binatang. Maka ini jali, jelas. Ada yang khafi. Dia duakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Yang paling aku khawatirkan menimpa umatku nanti adalah, kata Nabi, asyirkul aswar. Syirik khafi. Syirik kecil. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Ar-riya. Menunjukkan amal kepada manusia. Berzikir tak salah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tak salah. Tapi manakala kita tunjukkan kepada orang, salah. Sebelum berzikir, dia hidupkan dulu handphone, streaming. Subhanallah, subhanallah. Berapa follower? Dah berapa viewer ni? Ikut tazkirah tak salah, tapi menunjukkan diri riya masalah. Nak buat status hadir tazkirah di Masjid Melaka, elok, tak salah. Tapi ketika kita sampaikan
lalu kemudian kita menunjukkan akulah beribadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhabu ila man turauna ilaih. Pergilah engkau kepada mereka yang dulu engkau riak kepada mereka. Dulu engkau beribadah bukan kerana aku, cari mereka. Di antara semua yang hadir malam ini, tuan dan puan, agak-agaknya siapalah yang paling riak? Yang paling riak ni Ustaz Abdul Somad. Sebab dia yang paling nampak orang. Sebab dia yang paling nampak, semua kamera menunjuk saya. Oh, kau datang ni. Apa kata setan? Engkau lah yang paling handsome malam ni Abdul Somad. Tanjak engkau lah yang paling elo. Engkau lah yang paling. Engkau. Oleh sebab itu selalu jaga hati kita. Sebab apa? Sebab dia datang. La'atian nagum membaini aidihim. Setan datang dari hadapan. Wa min khalfihim dari belakang. Wa an aimanihim dari kanan. Wa an syama'ilihim dari kiri. Maka kita lawan dia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril wasil khannas, alladzi fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Makanya Nabi dulu kata orang melampau memuji-muji dia, engkau hebat, engkau mulia, engkau. Nabi ambil debu dia lemparkan. Fahsu alaihi turab, kata Nabi. Kalau ada orang melampau memuji-muji engkau, lemparkan debu kepada dia. Puji-puji sikit tak apa. Bangkitkan motivasi. Tapi kalau melampau batas, maka dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita daripada riak. Apa pandangan Ustaz tentang golongan yang mengaku ahli hakikat makrifat tapi menolak syariat? Awak tak sembahyang ke masjid? Oh, sembahyang ke masjid itu syariat. Ya, saya ni makrifat hakikat. Saya dah sampai ke Sidratul Muntaha tu dah. Sehari 3 kali macam makan ubat. Adakah Nabi pernah meninggalkan solat walaupun sekali? Saya tanya, pernahkah Nabi meninggalkan solat walaupun sekali? Tak. Tunjukkan saya mana hadis Nabi. Yang mengetuk pintu kamar bilik Nabi itu Bilal. Nabi Bilal ketuk pintu. Ya Rasulullah, ya, dah boleh iqamat. Dah boleh iqamat ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Aqimis salah, aqimis salah. Bilal pun iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Pernah tak suatu ketika Bilal mengetuk pintu bilik Nabi? Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Macam mana iqamat ya Rasulullah? Ya Bilal, iqamatlah. Tapi kalian aja sembahyang. Aku dah sampai pada hakikatnya. Aku tak sembahyang. Mana dia? Nabi pengsan, sakit, diambillah air dalam tirbah, tirbah kulit kambing, isinya air, disiramkan ke wajah Nabi. Manakala Nabi tersedar dari pengsannya, apa kata dia? As-salah, bawa aku sembahyang berjamaah. Nabi dibawa solat berjamaah dari dinding kamar dia ke mihrab dia. Nabi solat berjamaah manakala dia sakit. Nabi yang dijamin masuk surga tetap menjalankan syariat. Ada orang mengaku hakikat makrifat tak menjalankan syariat. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, di tempat kita ada mufti, di tempat kita ada jakim, di persekutuan ada jaim, ada jais. Islam insyaallah akan terjaga. Kerana apa? Karena ada kerajaan yang peduli kepada ajaran Islam. Wallahu akbar. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau tengok ada seseorang, yatiru fil hawa, boleh terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air. Nanti mana tahu ada seorang lelaki datang ke Melaka, terbang di atas awan, berjalan di atas air, mengaku ahli makrifat, mengaku ahli hakikat. Apa kata ulama tasawuf? La tartar, jangan kau tertipu. Tapi pandanglah bagaimana dia menjalankan syariat, kerana yang menjadi timbangan adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang dipesongkan oleh bomoh, ditipu oleh jin, disesatkan oleh setan. Nampaknya seperti wali, tapi rupanya bukan waliur rahman, tapi waliyus syaitan. Innama waliyukumullah, yang menjadi penolong kamu adalah Allah. Tapi ada orang-orang yang mampu berjalan di atas air, terbang di atas awan, tapi meninggalkan syariat. Siapa wali dia? Dia adalah waliyus syaitan. Na'udzubillah. Apa pandangan Ustaz dan minta pencerahan hukum lelaki
berpakaian wanita. Ada. La'anallahul muta, la'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Perempuan yang menyerupai lelaki dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi ada tak ni? Ada. Masa Nabi sedang duduk, datang seorang lelaki, tangan dia pakai inai. Orang Melaka sebut inai juga. Inai. Inai itu zaman Nabi dipakai perempuan, lelaki tak ada pakai inai. Maka datang lelaki pakai inai, Nabi tanya, "Ma balu hadzal rajul?" Eh, ini kenapa dia ni? Lalu sahabat berkata, "Dia ni mutasyabbihin. Dia ni menyerupai perempuan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asingkan dia ke negeri bernama Naqih." Asingkan dia. Sebab kalau dia tetap berkawan dengan orang banyak, nanti dia boleh menular pada orang lain. Nah, dia penyakit ni menular juga. Macam corona juga. Boleh menular pada orang lain. Kalau berkawan dengan orang macam ni, sehari dua hari berubah. Selama ni kalau dia bertanya, "Mana rumah Tuan Fulan?" "Sana." Tapi kalau berkawan dengan lama-lama, "Mana rumah Tuan?" "Sana." Ini dah kena. Orang yang melakukan perbuatan ini, zaman Nabi dia mesti diasingkan. Tak boleh berkawan dengan orang baik. Sebab dikhawatirkan. Diberikan dia pelatihan supaya dia boleh sehat dari penyakitnya ini. Kalau sampai dia melakukan perbuatan, maaf, seksual, maka hukumannya jelas. Man ra'aitumuhu ya'malu amala qawmi Lut. Kalau kamu lihat ada mereka melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka hukumannya adalah hukum pancung, dipancung kepala, sebab dia sudah melakukan perbuatan umat Nabi Lut. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak cucu keturunan kita dari penyakit ini, insyaAllah. Bolehkah kita bertawassul dengan amal baik kita? Selepas kita masukkan duit dalam tabung, ada box, lalu kita masukkan duit. Selepas masukkan duit, berdoa, "Ya Allah, aku niatkan sedekahku ini untuk arwah ibu bapaku. Dengan asbab amalku ini, permudahkanlah hidup dan rezekiku." Boleh tak? Masukkan duit. "Ya Allah, sebab sedekahku ini, mudahkanlah rezekiku, ya Allah." Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Tiga orang terjebak di dalam gua. Turun hujan. Dia nak cari tempat berlindung. Masuk dia ke dalam gua. Masa dia di dalam gua itu, datang batu bulat turun dari atas bukit tepat di pintu gua. Tertutup gelap, tak boleh keluar. Yang satu itu bertawassul kepada Allah, "Ya Allah, aku pernah bersedekah kambing kepada pembantuku. Dia tak ambil gajinya. Gajinya aku belikan kambing. Selepas itu kambingnya beranak pinak banyak. Selepas beberapa tahun dia datang, aku panggil dia, 'Hai pembantuku, ya, ingat dulu engkau tak ambil gaji?' 'Tidak.' 'Maka gaji engkau sudah aku belikan kambing. Ambil semua kambingmu ini.' Pembantuku itu mengambil semua kambing. Habis, satu pun tak dia sisakan. Parah juga pembantuku itu. Kalau memang ini ikhlas kerana engkau, ya Allah, bukakanlah pintu gua ini, ya Allah." Terbuka pintu gua. Itulah dalil boleh bertawassul dengan sedekah. Jadi boleh. "Ya Allah, bekas sedekahku ini, murahkanlah rezekiku." Boleh. Tapi yang banyaklah sikit. Ini sedekah RM2. Kata malaikat, "Apalah kau ni, RM2 pun nak tawassul juga ke?" Apa hukum melayani, memberi makan pada kawan sesama muslim yang tak puasa dalam bulan Ramadan? Tiada keuzuran. Kalau ada kawan tak puasa, tanya dia, "Engkau tak puasa ni kenapa?" Kata dia, "Aku ni sakit." Kalau dia sakit, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin." Kalau dia sakit atau musafir 90 km, musafir yang boleh qasar salat. "Fa iddatum min ayyamin ukhar," ganti di hari yang lain. Datang Ustaz Abdul Somad daripada Riau ke Melaka bulan Ramadan, nak minta asam pedas Melaka. Boleh tak boleh?
Dan sebab apa? Sebab dia musafir. Dua, sakit. Orang sakit boleh. Bila dia tak musafir, dia tak sakit, kita tanya, kamu kenapa tak puasa? Saya sebenarnya puasa ini tahu saya wajib, terus saya malas je. Maka dia mesti diberi hukum ta'zir namanya. As-sariqu pencuri, was-sariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma. Itu namanya hukum hudud. Sedangkan tidak ada hukumnya disebutkan dalam Quran, namanya hukum ta'zir. Maka lapor kepada mahkamah syariah, nanti ahlul halli wal aqdi, mufti berkumpul menjatuhkan hukuman. Apakah hukuman sebab? Hukuman sebat, sebab dia sudah melekehkan, melecehkan ajaran Islam. Tapi bila dia berkata puasa itu hanya buang-buang tenaga saja, puasa itu tak sesuai dengan zaman, maka dia kafir. Kalau dia tak puasa kerana malas, fasik. Kalau dia tak puasa kerana mengejek dan mengatakan puasa ini tak betul, maka dia kafir murtad. Orang yang murtad bagaimana? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalas. Halal darah orang kalau dia melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dihukum mati. Yang kedua, berzina dihukum mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad. Oleh sebab itu maka mesti ada yang memberikan hukuman. Ada tanah pusaka untuk saya, diambil saudara saya tanpa izin saya dan tanpa kerelaan saya. Adakah semasa pengadilan di akhirat nanti saya juga akan dipanggil sewaktu saudara saya itu akan disoal, atau dia sahaja? Susah juga ni. Hatta yuqada syatul jalha min syatil qarna, begitu dalam hadisnya. Sampai didatangkan kambing yang bertanduk dengan kambing yang tak bertanduk. Ini kambing bertanduk, ini kambing yang tak bertanduk. Lalu ditanya, kambing bertanduk, kenapa kau tanduk yang tak bertanduk? Tapi binatang tak disoal di akhirat. La yus'alu wa hum la yus'alun. Binatang kan tak disoal waktu di akhirat. Nanti semua binatang ini dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, kambing, ayam, itik semua berkumpul. Selepas itu apa kata Allah? Kunu turaban. Hai binatang-binatang, berubahlah kamu jadi tanah. Ketika semua binatang berubah menjadi tanah, apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, andailah aku jadi tanah. Kenapa dalam hadis ini disebut hatta yuqada asyatul jalha minasyatil qarna, sampai kambing yang tak bertanduk akan menuntut kepada kambing yang bertanduk? Itu makna kiasan bahwa kita semua nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan zalim, jangan aniaya orang. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Apakah hajimu boleh menolong engkau? Tidak. Apakah sedekahmu boleh membantu engkau? Tidak. Kalau kau aniaya, makan harta faraid yang belum dibagi, makan gaji orang, memakan harta peluh keringat orang, maka kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti yaumal qiyamati, nanti ada orang di akhirat menghadap Allah bisyamin, puasa sunatnya banyak, wa zakatin sedekahnya banyak, wa siyamin puasanya banyak, wa salatin salatnya banyak, tapi ternyata dia menganiaya orang, menzalimi orang, mengambil tanah orang, menggeser sempadan tanah orang, maka dia akan dituntut di hadapan Allah. Jangan zalim. Jangan zalim. Kita akan dituntut. Sekecil apa perbuatan kita dituntut. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa perlu dilakukan jika kawan saudara kita pernah ada buat salah, kutuk, utang, maki, hamun? Banyak betul. Tapi kita tak sempat minta maaf sebelum dia meninggal dunia. Apa yang boleh kita lakukan? Kalau dia sudah meninggal dunia, kita tak sempat minta maaf, maka kita bersedekah, sedekah sampai. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma', beri air minum.
sedangkan air minum sampai, apalagi makanan, belikan makanan, bagi kepada fakir miskin, anak yatim, niatkan pahalanya untuk si fulan bin fulan. Allahumma ausil thawaba ma sadaqtuhu, Allahumma ausil thawaba ma tasaddaqtuhu, sampaikanlah pahala yang aku sedekahkan ini pada fulan bin fulan. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Itu saja cara. Kalau ada hutang piutang, bayar kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya kita tak tahu dia dah pindah ke mana, kita serahkan kepada masalih ammah, serahkan ke masjid, bagi kepada sekolah tahfiz Quran, bagi kepada anak yatim fakir miskin. Apa yang dimaksud dengan manhaj? Kenapa ada banyak manhaj? Manhaj artinya jalan. Manhaj artinya cara, cara memahami Quran dan sunnah. Maka kita mengikut manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ada manhaj mu'tazilah. Manhaj mu'tazilah lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Kalau akal bercanggah dengan wahyu, dia campakkan wahyu, dia pakai akal. Sedangkan kita lebih mengedepankan wahyu daripada akal. Manhaj. Kenapa berbeza manhaj? Datang ini manhaj Zahiri, Abu Daud Zahiri. Datang ini manhaj Ahlul Ra'i. Datang ini manhaj Ahlul Hadis. Sedangkan kita memakai manhaj ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bi sunnati, hendaklah kamu ikut sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahmidiyina min ba'di. Ikut sunnah khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Abdu 'alaiha bin nawajiz. Gigit pakai gigi geraham. Jangan sampai lepas, jangan sampai tanggal. Apa hukumnya suami yang melepaskan urusan nafkah keluarga? Asalnya ingin membantu suami, akhirnya menanggung beban nafkah keluarga dan anak-anak. Suami tak membagi nafkah. Kewajiban lelaki 5. Pertama, bagi makan. Kedua, bagi pakaian. Ketiga, bagi tempat tinggal, rumah. Yang kelima, bagi pendidikan. Yang keenam, bagi perhatian. Makan, sudah. Pakaian, sudah. Tempat tinggal, sudah. Pendidikan, sudah. Perhatian, sudah. Full, komplit. Bila tidak dibagi, puan-puan, perempuan-perempuan yang tidak dibagi 5 ini, atau salah satu, atau 2, maka dia report, lapor kepada wali. Perempuan walinya 6. Ayah, datuk, abang, adik lelaki, abang ayah, adik ayah lelaki. Lapor pada dia. Abang, adik, ayah, datuk, suami saya tak bagi kewajiban yang 5. Maka 6 wali tadi memanggil. Apalagi kalau dari antara wali itu ada yang polis. Ambil pistol. Suami sini. Tunjukkan. Bila tidak juga, maka dia report, lapor kepada mahkamah syariah. Lelaki mesti dia faham 5 ini. Kalau tidak faham dia perkara ini, maka perempuan akan teraniaya, terzalimi. Makanya perempuan-perempuan, cari lelaki yang faham 5. Idza ja'akum man tardawna dinahu, wahai para ayah, datang kepada kamu pemuda yang baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Illam taf'alu, kalau kamu tak lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'alim, akan terjadi kerosakan yang amat sangat besar. Adakah sah menjadi wali bagi orang yang merokok? Mufti Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah mengatakan rokok itu haram. Mufti Mesir namanya Syekh Nasr Farid Wasil mengatakan rokok itu haram. Muhammadiyah, ada satu komuniti namanya di Indonesia, Muhammadiyah mengatakan rokok itu juga haram, majelis tarjih. Saya tak tahu fatwa di Melaka rokok haram. Fatwa rokok di Melaka haram. Jadi kalau ada seorang lelaki merokok, mananya haram, 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 haram. Orang yang melakukan perbuatan haram berarti dia fasik. Orang yang fasik berarti tidak adil. Orang yang tidak adil, bolehkah dia jadi wali? La nikaha illa bi waliyyin wa shahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Orang yang merokok tak adil.
Boleh faham? As-sukutu alamatur ridha, diam tanda bersetuju. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali wa syahidai adlin. Jadi ustaz, kemarin pernikahan kami tak sah lah, bapak perempuan itu merokok. Itu makanya sebelum akad nikah itu kan dia diajak istighfar. Astaghfirullahalazim. Pakcik, istighfar pakcik. Dah 3 batang tadi kan? Astaghfirullahalazim. Nah, cuba. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Semana tu? Sah? Sah kata dia. Sah. Nah, lepas nikah tu, nah, dia rokok balik. Antara akad dengan akad tu dia dah bersih dah. Kalau ada setengah yang mengatakan makruh sebab kata dia mudaratnya tak terlampau tinggi, tetapi dari fatwa-fatwa tadi mayoritinya mengatakan haram. Ustaz Abdul Somad merokok? Tak, saya tak tahu. Apa hukum solat sunat ketika waktu bekerja seperti duha? Bekerja sebagai kaki tangan kerajaan atau perusahaan dari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 petang dia digaji. Gajinya setiap detik itu ada gaji. RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, RM6, RM7. Datanglah orang beramai-ramai beratur. Ramai orang beratur. Sampai 20-30 orang beratur tegak. Manakala kita tanya, mana kaki tangan yang mestinya duduk di sini? Dia di surau solat duha. Bekerja mengambil uang kerajaan untuk melayani masyarakat, maka bekerja itu hukumnya wajib. Sedangkan solat duha itu hukumnya sunat. Meninggalkan yang wajib dengan demi yang sunat, dia jahil. Dia baik tapi jahil. Oleh sebab itu bila dia solat duha, solat duha sebelum pergi bekerja. Masuk pukul 8. Masuk office pukul 8 kerja. Pukul 7 dia solat duha. Usolli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala Allah. Tapi katanya solat duha itu pukul 9, pukul 10. Afdal. Jangan sebab mencari yang afdal, mafdul ditinggalkan. Pukul 7 sudah terbit matahari, lalu 15 minit terbit matahari, maka dia sudah boleh solat duha. Solat duha di rumah selepas itu. Berzikir juga berzikir sunat. Berzikir sunat. Subhanallah, 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 subhanallah. Datang orang beratur bertanya, Tuhan, macam mana urusan surat tanah saya? Subhanallah, subhanallah. Engkau dibagi gaji oleh kerajaan, oleh perusahaan, oleh korporat untuk bekerja, maka wajib hukum. Nah, yang sunat-sunat ini tetap kita buat. Bukan saya katakan jangan salat duha, tetap salat duha. Waktu kosong, waktu luang, salat duha. Sebagai peniaga, mungkin pernah mengurangkan timbangan atau tak jujur dalam perniagaan. Bagaimana cara untuk bertaubat sedangkan begitu ramai pelanggan? Mustahil untuk tahu pada siapa telah kita buat salah. Bagaimana nak hapuskan dosa ni Pak Ustaz? Dia berdagang beras. Satu hari dia kurangkan 1 ons. 1 bulan 3 kilo. 1 tahun 36 kilo. Dah berniaga beras berapa lama? 10 tahun 360 kilo. Macam mana dia membayarnya? Maka keluarkanlah 360 kilo. Hitung kira bila start berniaga ni, start ni bila? Tahun 2010. Sekarang dah 2020. 360 kilo maka bagikan kepada masalih ammah, kepentingan orang banyak. Selepas itu baru solat sunat taubat. Bukan solat sunat taubat saja. Ini banyak orang sekarang nak taubat. Usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Selepas itu menangis. Ya Allah. Beras tak keluar. Mana boleh? Hutang bayar. Ada seorang bertanya kepada ulama di Saudi Arabia. Dulu saya bekerja di suatu kampung. Manakala dulu saya bekerja di suatu kampung, saya selalu kutip ambil duit mereka. Ada orang nak urusan, saya ambil duit. Ada orang ada urusan, saya ambil duit. Sekarang saya nak taubat. Syekh, bagaimana cara saya taubat? Engkau hitung kira agak-agak. Cuba agak-agak dulu berapa ambil. Kan boleh dia agak-agak. Agak hitung predik paling tinggi berapa?
lepas itu engkau kira menurut harga emas sekarang. Harga emas. Kalau beras, hitung beras. Kalau duit, harga emas. Sebab dolar dulu, ringgit dulu dengan sekarang tak sama. Maka engkau hitung emas yang paling stabil. Maka engkau hitung, engkau kira, lepas itu kau berikan kepada masalih amah, kepentingan orang banyak, masjid, yatim, miskin, sekolah agama, bagikan. Itu sajalah cara. Selepas itu barulah bertaubat. Bukan taubat tanpa mengembalikan. Banyak orang sekarang taubat tapi dia tak balikkan, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Baby atau anak kecil yang meninggal dikatakan terus masuk surga, akan beri syafaat pada ibu bapanya. Jika baby atau kanak-kanak itu bukan Islam, bagaimana? Wildanum mukhalladun. Wildan, budak kecil. Mukhalladun, yang diberikan kekekalan. Budak kecil yang akan membawa tempat air minum di surga, memberikan air minum kepada penghuni surga. Budak kecil yang lahir walaupun dari orang tua, ibu bapa tak Islam, karena mereka sebenarnya lahir dalam keadaan Islam. Mana dalilnya mereka ini Islam? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua budak yang lahir di dunia ini lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, kedua ibu bapanya, yuhawidanihi, membuat dia jadi Yahudi, au yunasiranihi, membuat dia jadi Nasrani, au yumajisanihi, membuat dia jadi Majusi. Apa makna fitrah? Fitrah bukan tisu yang putih. Fitrah bukan dinding yang putih. Apa makna fitrah? Kata Abu Hurairah, makna fitrah? Fitratul Islam. Itu dalil bahwa budak-budak itu tetap masuk ke dalam surga. Apa hukum suami ayah biarkan keluarga wanita ke gym yang bercampur poco-poco? Ada pula penganjuran daripada orang Islam program ini di tempat terbuka dan... Lelaki dia punya perempuan mahram yang mesti dia jaga. Istrinya, anak perempuannya, adik perempuannya, kakak dia, orang yang dia walikan, anak saudara dia. Maka kalau tiada rasa cemburu dalam dirinya, maka dia termasuk penghuni neraka jahanam. Tak ada cemburu dia. Assalamualaikum Tuan Haji. Ya, anak gadis Tuan Haji tadi dibawa orang. Biarlah, tak apa. Tak ada rasa cemburu dalam hatinya. Maka siapa yang tak ada cemburu dalam hatinya, sedangkan ayam jantan sampai mati meneteskan darah untuk memperebutkan ayam betina, kenapa manusia tak ada rasa cemburu sikit pun? Oleh sebab itu maka lelaki wali kalau tak ada rasa cemburu, maka dia termasuk dalam penghuni neraka jahanam. Mudah-mudahan kita tetap jaga anak, adik, perempuan dan orang-orang yang kita walikan ini. Wali bukan cuma setakat wali nikah saja. Banyak sekarang lelaki asal sudah dia walikan, lepas nikah selesai. Tidak. Pakaiannya, bagaimana hijabnya, bagaimana auratnya, dengan siapa dia berjalan, berbonceng berjalan dengan lelaki yang tak mahram, mesti ada tegah, mesti ada larang. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka daripada perbuatan mungkar. Kalau kamu tak larang mereka, la yushikanna ay ba'athallahu 'alaikum iqaban, aku khawatirkan nanti akan diturunkan Allah hukuman. Fala yustajabu lakum, hukuman datang, doa kamu tak dikabulkan sebab tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mohon doa Ustaz Samad, turunkan hujan di bumi Melaka. Nanti lepas tazkirah kita baca doa beramai-ramai. Saya tak nak doa sendiri. Bila saya doa sendiri hujan tak turun, orang salahkan saya. Tapi bila kita berdoa beramai-ramai, kalau hujan tak turun, salah kita bersama. Kalau hujan turun pun saya tak kata, ha, hujan turun kena aku kan? Tak. Itulah mengapa solat istisqa itu beramai-ramai. Kenapa solat istisqa beramai-ramai? Kalau hujan turun, imam tidak takbur, dia tak kata sebab aku tu. Bila tak turun pun kita tak salahkan dia. Nanti kita doa sama-sama. Mohon doa jauhkan daripada wabah penyakit, ujian yang tak mampu ditanggung. Nanti kita akan sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik ini, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana 'alaika tawakkalna, ya Allah kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menganiaya menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang yang rugi. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali auladina anak-anak keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini, ampunkan silap salah dosanya ya Allah, wali masyaikhina tuan-tuan guru kami, wali zu'amaina para pemimpin-pemimpin kami, wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al quburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum ufratan min ufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan, jadikan negeri Melaka negeri yang aman, damai, selamat, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Melaka ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau rezeki masih tertanam di dalam tanah, keluarkan ke Melaka ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rezeki masih jauh, dekatkan ke Melaka ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau rezeki masih susah, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihina was salihat, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Qur'an wal hafizat, jadikan mereka para penghafaz Al-Qur'an ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaka bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Kami bertawassul kepada Engkau berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan surah Al-Fatihah. Aghithna aghithna aghithna, turunkanlah hujan sebagai rahmat ya Allah, turunkanlah hujan sebagai rahmat ya Allah, turunkanlah hujan sebagai rahmat bagi kami ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar, selamatkan negeri ini dari segala malapetaka, bencana, musibah, perbuatan keji dan munkar. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Allahumma ja'alna minal ladina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inna intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.